Merdeka. Ya, kita masih ada dua performer lagi, dua komik lagi yang bakalan tampil malam hari ini. Yang mau mana dulu nih? Hah? Raisa dulu, Raisa. Kita tepuk tangan buat Raisa. Gua bukan Raisa ya, gua Happy Salma. Indonesia itu udah merdeka, tapi belum semua orang sejahtera, belum semua anak bisa sekolah, dan belum ada cewek yang ngajakin gua nikah. Merdeka macam apa itu? Indonesia itu udah merdeka 68 tahun, itu sama dengan 816 bulan. Lama ya. Padahal ibu-ibu aja melahirkan 9 bulan doang. Jadi misalnya 68 tahun, itu ibu-ibu melahirkan 90 kali. Bayangin, 90 kali. Apalagi kalau bayinya kembar. Kembar 7. Gemuk-gemuk lagi. Suaminya pingsan. Itu istri gue orang apa kelinci? Katanya udah merdeka. Tapi orang mau ibadah diusir-usir, dilarang-larang. Tempatnya disegel, dirusak. Yang gue bingung ini, yang berwenang mereka semua pada di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Yolanda. Kok kayak... Itu jadi kayak lagu ya. Lagu apa? Maroon 5. Ya. Yeah. Katanya merdeka. Ada orang enggak puasa makan di sweeping. Salahnya di mana? Kan dia enggak puasa. Wajar dong kalau dia makan. Kalau misalnya kenapa-napa emang mau nanggung gitu. Lagi makan, jangan bergerak. Keselak sendok meninggal. Emang mau tanggung jawab? Lagian gini ya. Itu orang yang sweeping-sweeping emang sebenarnya puasa. Belum tentu kan, kalau yang depan pada puasa, yang belakang lagi ngemut buat baterai. Kan kita enggak tahu. Katanya merdeka. Tapi ada masih ada intimidasi atas nama jabatan atau pangkat. Misalnya anak jenderal kayak kemarin ya. Kita enggak harus takut. Misalnya gini, misalnya gue jadi petugas portal Transjakarta ya. Misalnya ada orang datang, "Woi, bukain." Kagak bisa. Anak jenderal gua. Kagak ngaruh. Berani lu? Kagak juga. Kenapa gak dibuka? Kuncinya hilang. Oke. Okay. Jadi gini ya, itu mau jenderal mau presiden, kalau gak ada kuncinya gak bakal bisa masuk ya kan? Kecuali itu bakal mau grogotin, silakan. Terus gini ya, jadi misalnya nanti gue jadi anak jenderal, gue juga gak mau sombong gitu. Misalnya gue mau apa, mau nerobos portal. "Bapak, tolong dibuka pak, saya anak jenderal pak." "Kagak bisa." "Ya udah, dadah." Gitu ya. Kalau gak bisa gimana lagi? Katanya udah merdeka. Tapi ada orang jalan di trotoar, diserobot sama pengguna motor. "Woi minggir, udah bosan hidup lo." Yang salah siapa, yang marah siapa? Ya kan? Misalnya lagi trotoar itu buat dagang. Kalau mereka diusir, mereka bilangnya apa? "Pemerintah udah merampas hak kami dalam cari rezeki." Tapi mereka gak sadar, mereka merampas hak jalan kaki. Ya kan? Keren juga ya? Merdeka itu menurut gue bisa bebas, lepas, terbang seperti burung di angkasa raya. Ya. Tapi ada burung yang belum merdeka. Burung onta. Yang lain terbang di jalan kaki. Tapi gak apa-apa ya. Burung onta itu kalau takut atau terancam, dia masukin palanya ke tanah kan. Kemarin juga dia begitu, masukin palanya ke tanah. Benjol, udah di aspal. Terima kasih.